أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pula kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini dapat pula kita bersama-sama untuk baca tafsir yang kedua pada malam ini, yaitu mulai suratul Baqarah. Mas yang di muka tadi itu suratul Fatihah. Maka pada malam ini suratul Baqarah Madaniyah atau Makkiyah. Ayatnya 287 ayat. Dan kalimat-kalimatnya itu 3100 kalimat. Dan huruf-hurufnya suratul Baqarah ini 25.500 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, yang artinya Allah lah yang mengetahui dengan maksudnya, dengan itu alif lam mim. Tidak ada yang mengetahui maksudnya alif lam mim itu apa. Tidak ada yang mengetahuinya. Qala Syabi wa jama'atun alif lam mim wa sa'iru hurufil hijab fi awail suwar min mutasyabihil ladzi faradallahu bi ilmihi wa hiya sirru Qur'an fa nahnu nu'minu bi zahiriha wa nufawwidu al-ilma fiha ila Allah Ta'ala. Telah berkata Sya'bi dan jamaah daripada mufassirin, bermula alif lam mim dan sekalian huruf hija-hijaan pada permulaan surah seperti tosin, kaf, ha, ya, ain, sad, sad, banyak itu permulaan surah itu setengah daripada ayat yang mutasyabih, yang tidak nyata maknanya, tidak diketahui maknanya, yang bersendirian Allah dengan mengetahuinya. Tidak ada yang tahunya apa maksud alif lam mim, apa maksud kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sad, ain, sin, kaf, dan lain-lainnya. Itu hanya Tuhan yang mengetahuinya, dan yaitu rahasia Al-Qur'an. Maka kita beriman, percaya dengan zahir ayat itu, dan kita menyerahkan pengetahuannya pada itu ayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa maksud alif lam mim itu? Kita kada tahuannya, Allah, kita serahkan. Apa faedahnya jadi dibuat itu? Nah, wa faidatu dzikriha talabul imani biha. Faedah Tuhan menyebutkan awal-awal surah alif lam mim dan lain-lainnya itu ialah menuntut keimanan dengannya, supaya orang percaya ini ayat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Habis, apa artinya kita tidak tahu, wallahu a'lam bimuradihi bitarik. Wallahu ikhtassa bi'ilmin la taqdiru 'alaihi uqulul anbiya. Wal anbiya ikhtassu bi'ilmin la taqdiru 'alaihi uqulul ulama.
wal ulama ikhtassu bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul ammah. Dan Allah Ta'ala menentukan ia dengan ilmu, dengan pengetahuan yang tidak kuasa atasnya akal para anbiya. Akal nabi-nabi tak kada kawa mengetahui, Tuhan sudah istiwakan dengan ilmunya, jadi kada ada yang mengetahuinya. Dan anbiya-anbiya pun diistimewakan oleh Tuhan, mereka itu dengan ilmu pengetahuan yang tidak kuasa atasnya akal para ulama. Dengan ilmu macam apa aja alimnya, kada kawa manyamai. Tuhan mengistimewakan kepada anbiya itu dengan ilmu pengetahuan yang tidak sampai, tidak kuasa akal para ulama. Dan ulama-ulama pun diistimewakan mereka itu oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang tidak kuasa atasnya akal orang awam. Kada kawa akal orang awam, kada kawa menuluki nawan ulama. Jadi bertingkat. Ya, tingkatan ada. Jadi tidak ada yang mengetahui, jadi hanya Allah Ta'ala. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Qur'an awailus suwar. Telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada tiap-tiap kitab itu ada rahasianya. Dan rahasia Allah dalam Al-Qur'an ialah permulaan surah. Itu ada sir, sirrullah. Jadi tidak ada yang mengetahui. Jadi itu rahasia. Jadi alif lam mim itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Nah, kita menyerahkan, cuma kita wajib beriman. Itu ayat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika kitabu la raiba fi. Ai hadza kitabul ladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min indi fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi adzabtukum. Ujar Tuhan, ini kitab yang membacakan akan dia atas kamu Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu padanya bahwasanya Al-Qur'an itu yang dibacakan oleh Rasul itu, kitabku itu datang daripadaku. Maka jika kamu beriman dengan dia, aku beri petunjuk akan kamu, ujar Tuhan. Dan jika kamu tidak beriman dengan itu kitab, aku menyiksakan kamu. Jadi itu kitab, tidak ada keraguan sama sekali. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil muttaqin, ujar Tuhan pula, yaitu petunjuk bagi orang muttaqin. Jadi kitab itu, Al-Quran itu, petunjuk bagi orang nang muttaqin. Ada tafsir sini, rahmatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmat lagi bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita. Lalu diterangkan sifat-sifat orang muttaqin bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman, yang mempercayai dengan yang ghaib. Ayyu shaddiquna bima ghaba anhum min al-jannati wan nari was sirati wal mizani wal ba'thi wal hisabi wa ghairi dzalik. Yani membenarkan mereka itu dengan barang yang gaib dari mereka. Sifat orang muttaqin percaya dengan barang yang gaib. Yang mana nang gaib sini? Daripada surga, neraka, siratal mustaqim, timbangan, dibangkitkan nanti kita bangun dari kubur, bahisab dan lain-lainnya, urusan akhirat itu urusan gaib, tidak dikata. Kita orang yang beriman, orang yang muttaqin wajib mempercayai adanya surga, adanya neraka, sirat dan batimbang bahisab apa-apa itu. Kamu kada percaya tak? Lain. Kada percaya non neraka, kada percaya amal yang kada ditimbang, apa-apa urusan soal persoalan kiamat sampai soal mungkar nakir di kubur pun kita wajib percaya. Itu masuk barang nang gaib. Wa qila al-muradu bil ghaibi al-qalbu. Dan ada kaul yang mengatakan yang dimaksud dengan yang gaib itu ialah hati. Jadi mereka mempercayai dengan hati. Yu'minuna biqulubihim la kalladzina yaquluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim. Maknanya mereka beriman dengan hati mereka, bukan seperti orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka barang yang tidak ada dalam hati mereka, macam orang munafik, amantu billah, macam-macam tuh mengucap dua kalimat syahadat nama Nabi Muhammad tapi di hati tidak membenarkan.
Jadi maksud ini mempercayai dengan hati, sebenarnya lidah meluturkan, hati pun membenarkan. Itu maksud lagi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mempercayai dengan hati mereka. Wa yuqimuna shalah, dan mereka lagi sifat orang yang muttaqin tadi mendirikan sembahyang. Menyempurnakan sembahyang yang lima waktu dengan syaratnya dan rukunnya dan hayatnya. Dan menjaga pula memelihara dalam sembahyang waktu-waktunya dijaga, jangan sampai limpat telah, jangan sampai takodo apa pulang tak ada makin jelek ya. Nah itu mesti dijaga, dipelihara urusan sembahyang lima waktu sehingga menjadi rukun Islam sembahyang lima waktu. Jadi tanda-tanda orang Islam itu mesti sembahyang dulu, sudah dua kali bersyahadat, lalu kedua mendirikan sembahyang. Nah dijaga pulang, dipelihara pulang urusan sembahyang itu, karena kelebihan-kelebihan orang yang mengerjakan sembahyang itu banyak, terutama orang-orang yang menjaga waktunya tepat pada waktunya, jangan sampai takodo atau apa pulang takada tadi. Nah ini menurut riwayat di dalam hadis yang tersebut dalam kitab Zawajir, Nabi bersabda, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin yurfa'u anhu diqul aishi wa adabul qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala siratikal barqi wa yadkhulu jannata bighairi hisab. Yang artinya barang siapa memelihara atas sembahyang lima waktu, dijaganya waktunya pun dijaga, jangan sampai tak keluar waktu itu orang yang memelihara, niscaya memuliakan akan dia oleh Allah dengan lima perkara. Lima macam orang yang suka menjaga waktu-waktu sembahyang itu, lima dapat kemuliaan. Yang pertama, diangkatkan daripadanya picik penghidupan. Orang itu kada susah penghidupan itu, tentang cukupan aja. Biar kada sugih, tapi cukup aja. Nyaman, tak makan ada aja. Nah ini, picik penghidupan itu kada ada kalau orang yang sembahyang. Nang asa memelihara waktu-waktu sembahyang, tidak ada, diangkat oleh Tuhan. Tidak ada, karena orang itu memelihara yang diwajibkan oleh Tuhan. Tuhan pun memeliharakan dia penghidupan. Jadi kepicikan penghidupan, kesusahan itu tidak ada, diangkatkan daripada orang yang sembahyang, yang menjaga sembahyang itu. Nah, itu pertama. Kedua, azab kubur diangkatkan juga. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan akan kitabnya itu dengan tangan kanannya. Tangan kanan kitab tulisan amal, wajib juga, gaib juga kita akan menerima suratan amal kita. Baik, yang baik, yang jahat, apa semuanya yang tertulis, semuanya itu ada. Nah, waktu terbangkan suhuf itu, maka orang yang menerima tangan kanan ini cagar ke surga. Kalau menerima tangan kiri, cagar ke neraka. Orang yang memelihara senantiasa sembahyang lima waktu, dia akan menerima suratan amalnya itu dengan tangan kanan. Maka apabila tangan kanan itu, ke mana jagarnya? Ke surga. Dan langkah empat, ia melalui siratal mustaqim itu, menyeberang ke siratal mustaqim itu seperti kilat. Macam kilat menyambar cepat aja kalau. Biar macam apa, kekait semalam macam kilat, kayaknya kalau tak kait kan ya. Lah, nah macam kilat menyambar jalan itu menyeberang ke siratal mustaqim yang perjalanan 3000 tahun kalau jalan kaki biasa. Nah, macam kilat siapa tuh sepandang banar. Dan yang kelima lagi, ia masuk ke dalam surga dengan tiada berhisab. Nah, ini orang yang muhafadzah buju-buju menjaga waktu-waktu sembahyang jangan sampai terkeluar. Nah, ini. Nah sebaliknya pulang orang nama hawai-hawaikan urusan sembahyang, nak sembahyang-sembahyang, tak kada-kada. Nah waktunya pulang bilang kada kekeruan, kada terjaga hawa berkumpul aja, ada aja nang Isa, Mbak Isa aja menggawe kalimanya. Nah ini itu masuk menenteng-enteng akan orang sembahyang, menenteng-entengan sembahyang ngarannya itu. Nah sambungan hadis itu, wa man tahawana 'anil sholati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Siapa menenteng-entengkan dari sembahyang, ini meninggalkan sembahyang, kata-kata Allah Ta'ala menyiksa akan dia 15 siksaan, 15 macam siksaan. Khamsatun fid dunya, wa salasatun indal maut, wa salasatun fi qabrihi,
wa salasatun inda khurujihi minal qabri. Lima di dalam dunia siksaan Tuhan. Tiga ketika hendak mati. Keempat ketika dalam kuburnya. Dan kelima ketika keluarnya daripada kubur. Nah ini bangun dari kubur kena. Nang apa-apa nang di dalam dunia ini. Fa ammal lawati fid dunya fal ula yunza'ul barakatu min umrih wasaniyatu yumhasi masalihin min wajhih wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi warabi'atu la yurfa'u lahu du'a'un ila sama wal khamisatu la yasalahu haddun fi du'a'is salihin. Adapun siksaan yang di dalam dunia, maka yang pertama dicabut keberkatan dari umurnya. Umurnya itu kadada berbarakat, kadada untuk kebaikan. Haur-haur, ajinata, merotet, siang, malam, habis, buring, pulang gitu aja. Kadada berkatnya lagi umurnya itu. Kadada manfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Orang kada sembahyang. Dan yang kedua dihapuskan tanda orang soleh dari mukanya itu. Kadada ciri. Orang soleh itu ada sinarnya, ada cahaya, biar rupa putih, tapi kada sembahyang tuh belain kadap. Abuk, kadap. Lamun orang tarang hati melihatnya itu rupa maknawinya itu kelihatan macam babi, pulang dilihat. Kalau orang terang hatinya melihat tuh rupa maknawi tampaknya kan macam babi. Nah, kalau orang nang sembahyang ada sembahyang biar hirang macam apa sinar tuh pasti keluar ada di mukanya. Dan yang ketiga, tiap-tiap amal yang diamalkannya itu tidak memberi pahala akan dia oleh Allah atasnya. Kada pahala. Apa aja gawian kebaikan disetop dulu kecuali nya sembahyang. Kada diberikan pahala amal-amalnya itu. Jadi kuncinya sembahyang. Nah, kalau mau sembahyang sudah, dene sembahyang. Nah, diperhitungkan amal apa yang diamalkannya itu ya, tetap diberikan pahala. Dan yang keempat, tidak diangkat baginya doa ke langit. Kada pengabulan doa, kada mau kada dikabulkan doanya. Dan yang kelima, tidak ada baginya itu bahagian pada doa orang-orang soleh. Kada tahu empat doa-doa orang soleh. Nah itu di dalam dunia. Wa ammal lati tusibuhu indal maut fal ula annahu yamutu dalilan wasaniyatu yamutu jayan wasalisatu yamutu asyanan walau suqiya bihadud dunya ma rawiya min atsih. Adapun siksaan yang mengenai akan dia ketika hendak matinya. Macam apa orang nakal sembahyang hendak mati? Maka yang pertama bahwa ia mati dalam kehinaannya. Dihinakan orang. Hina aja namanya sembahyangan tapi ada. Itu tandanya. Dan matinya dalam kehinaan. Yang kedua, ia mati kelaparan. Kenapa? Biar makan aja tapi parut lapar terus aja. Kalau kenceng tersurunginya hendak mati itu ya telapar aja. Itu matinya dalam kelaparan. Bukan kata sing barasannya makan aja cuma parutnya itu saling laparan luar biasa. Dan yang ketiga ia mati kehausan. Ujar Nabi andai kata dituangkan laut dunia ini saya tidak puas daripada kehausannya itu. Lautan itu aja tuangkan seember dua ember sampai selaut itu habis. Ya tak ada sing puasan daripada kehausannya ini anak mati itu. Luar biasa mengalah kalau kehausan. Nah itu. Jangan hawar minta banyu, ya anak mati enggak banyu. Ya atas ember tertuangkan, ya tetap aja kehausan. Biar maha bubung parutnya. Nah, kada sing puasan dahaganya. Nah, itu orang kada sembahyang. Nah, itu waktu hendak mati. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrih fal ula yudayyaku alaihi qabru hatta takhtalifa adlahu. Wasaniyatu yuqadu alaihi qabru naran yataqallabu ala jamri laylan wa naharan. Wassalisatu yusallatu alaihi fi qabri su'banun ismu syujaul aqra aynahu min narin wa agfaruhu min hadidin kullu dhufrin masiratu yawmin yukallimul mayyit fayaqulu ana syujaul aqra wa sawtuhu mislur ra'dil qasib yaqulu amaranillahu an adribaka ala tad'i salati subhi ila tulu'i syamsi wa adribaka ala tad'i salati zuhri ila asri wa adribaka ala tad'i salati asri ila maghrib wa adribaka ala tad'i salati maghrib ila isya wa adribaka ala tad'i salati isya ila fajri fa kullama daraba darbatan yaghusu fil ardi sab'ina zira'an fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah.
Adapun siksaan yang mengenai kepada orang yang kada sembahyang tadi dalam kuburnya, maka yang pertama dipicikkan atasnya kuburnya itu sehingga tersulisih bala higanya. Waktu dibuat dalam kubur, hanya kada sembahyangan, kuburnya itu dipicikkan, dirapatkan sehingga rapat serta sulisih bala higa. Macam rote gapit itu lenyak sama sekali nah. Lenyak, itu sulisih bala higanya. Dan yang kedua, siksaan lagi dinyalakan atasnya dalam kuburnya itu api, ia berbalik-balik di atas bara api di waktu malam dan siang. Jadi bara api malam, siang, malam berbolak-balik dalam bara api itu. Dan yang ketiga, dikeraskan atasnya itu dalam kuburnya ular, namanya Suja'ul Aqra, ular yang longor. Suja'ul Aqra ini longor, dua matanya itu dari api dan kukunya itu dari besi. Tiap-tiap kuku itu perjalanan sehari, panjang kukunya. Jadi kuku Suja'ul Aqra itu perjalanan sehari panjangnya. Ia memendari non mayit. Ujarnya, aku ialah Suja'ul Aqra. Suaranya itu seumpama petir. Ujarnya pula, Allah Ta'ala memerintahkan akandaku bahwa aku menggigit engkau atas menyanyiakan sumbah yang subuh sampai ke terbit matahari. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang zuhur sampai ke asar. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang asar sampai ke maghrib. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang maghrib sampai ke isya. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang isya sampai ke fajar. Ujarnya, bepender terus-terusan digigitnya, dililitnya. Maka tiap-tiap kali ia menggigit satu gigitan atau memukul satu pukulan, tinggelam di dalam bumi itu 70 hasta. Pukulnya, dililitnya, diikutnya, pukulnya saking panjangan itu, maka senantiasanya dalam bumi disiksa sampai hari kiamat. Macam itu dalam kubur terus-terusan orang akan sembahyang. Wa amma allati tusibuhu indal khuruj minal qabri fi mawqifil qiyamah fa syiddatul hisab wa sukhtur rabb wa dukhulun nar. Adapun yang mengenai akan dia ketika keluarnya dari kubur dalam mawqifil qiyamah, kena perhentian di hari kiamat, kena padang mahsyar, maka bersangatan di hisab dan mendapat kemurkaan Tuhan dan dimasukkan lagi ke dalam neraka. Jadi berat kalau orang nang kada sembahyang lah. Dan lagi diriwayatkan anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lamlam fihi hayyatun kullu hayatin bi sakhani raqabatil ba'ir tuluha masiratu shahrin tal sautari kasalah wa yaghli sumuha fi jismihi sab'ina sanah summa yataharra lahmu. Diriwayatkan sungguhnya dalam neraka jahannam itu ada satu jurang yang dinamakan baginya jurang lam-lam. Di dalamnya itu ular yang banyak. Tiap-tiap satu ular itu macam pinggul onta ganalnya. Macam pinggul onta. Panjangnya perjalanan sabulan. Ia menggigit orang yang meninggalkan sembahyang. Diikutnya. Maka menggurak racunnya itu pada badannya 70 tahun. Kemudian hancur dagingnya. Nah, kada gampangan orang nang kada sembahyang lah. Nah, jadi uyuh sama sekali. Jadi itu nang kada sembahyang. Lamun nang kada memelihara pang pulang waktu-waktunya. Nah, banyak juga menurut riwayat itu macam-macam juga. Terus jaga waktunya, jangan sampai malalaikan waktunya sampai tak keluar. Kita lalai aja kan lah, wajib kita ma'azam mencita-cita mengerjakan sembahyang itu dalam waktu. Dan menurut riwayat lagi apabila orang yang melalaikan waktu atau sampai tergoreng kada tak kerja, anak buah itu kada tapi taat, yang diuruknya itu kada tapi masih juga. Anak buahnya tadi rumah, aman abahnya sudah yang telat kalau macam-macam nak ada tapi sembahyang juga anaknya pak laginya. Nah ini kata pasien. Nah menurut riwayat lagi daripada Uqayl bin Abi Thalib,
Kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku jar Uqail berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalinya ada unta bukah unta bukah unta sering lajuan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu unta itu berkata, ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya Rasulullah, minta keamanan, minta lindungi akan. Ini minta keselamatan lawan Nabi. Rupanya ada nama berat nih. Maka kada lawas datang di belakangnya itu seorang bedawi dan sertanya pedang yang bercabut. Bedawi. Lalu Nabi bersabda, "Ma jaturidu min hada miskin?" Apa yang aku kehendaki daripada ini yang miskin? Ini onte kamu nak apa? Ini pedang bercabut nak apa? Berat ini. Lalu bedawi ini menjawab, "Ya Rasulullah, ishtaraituhu bisamanin katsir wa laysa huwa yuti'uni fa uridu an adbahahu wa antafi'a bilahmihi." Ya Rasulullah, ulun menukar unta ini dengan harga yang banyak, larang ulun menukar dan ia tidak taat akan daku. Ingat kada taat karena mau menurut. Maka ulun hendak menyembelihnya dan ulun mengambil manfaat dengan dagingnya, baik ulun sembali saja. Ujar bedawi ini, disuruhi kada tapi kawa, diuruk tu kada kawa. Membawa itu ini karena mau. Ah jadi baik ulun sembali. Sakalnya unta tadi buka. Beberakan lagi unta jo. Kiralah buka. Nah, lagi unta. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi unta itu, lima taksih. Unta kenapa engkau maksiat? Karena mau menurut non petuanan ini, kenapa ampunnya nih? Ini menukar saling larangan kenapa jika mau menurut? Lalu unta menjawab, ya Rasulullah, lastu a'sihi li'anni lastu aqdiru 'ala al-amal walakin a'sihi li'anna al-qabilata allati ana fiha yanamuna 'an salati al-isya' al-akhirah. Falau ahadaka ayyu salli al-isya' al-akhirah ahadtuka an la a'siyahu madum tuhayyan fa inni akhafu ayyan fil 'alaihim adzabun min Allah azza wa jalla fa akunu fihim. Ujar unta menjawab, ya Rasulullah, bukan ulun maksiat akan dia karena ulun ni kada kawa begawi kada. Tetapi ulun maksiat akan dia karena kabilah, kampung yang ulun di dalamnya itu, mereka itu tidur guringan daripada mengerjakan sembahyang isya. Kada beisya berataan. Di kabilahan itu kada benang beisanya. Maka jikalau ia berjanji akan aku bahwa ia sembahyang isya yang akhir itu tetap waktunya tetap sembahyang, ulun berjanji naun sampean ulun tidak maksiat selama ulun hidup. Terus ulun bakti naun patuanan nenek. Nah, dan ulun takut bahwa turun atas mereka itu adab dari Allah Azza wa Jalla, maka ulun berada pada kalangan mereka. Jadi ya ulun hari ini, oh takutan yang kada bisa enggak guring tampangan di kabilahan ini. Nah, jadi ulun takutan kalau kena adab turun. Nah, engkada mau taat ah bujur unta. Bujur unta kalau menurut boleh jadilah kita tak kada tapi memelihara jua, boleh jadi kita suruhi terutama anak buah kita kada tapi menurut jua sama. Nah, unta tu yang cuma itulah kada mau menurut. Nah, ya kira aja pang lah. Nah, ya kita dahulu naun anak buah harta kita macam apa bagus jua kah? Nah, tepat aja kah menjaga waktu-waktu sebagainya. Insyaallah anak buah kita mau taat. Sedangkan di binatang kada mau menurut. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian kepada itu bedawi supaya terus tetap waktu sembahyang isya itu jangan lagi telat sampai jam takada atau takada atau sampai ke siang. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan unta itu. Nah, sendiri untanya menurut aja. Ini sudah berjanji di hadapanku nih. Nah, apa lalu julung oleh Nabi. Nah, kita kada mau taat unta tak kada mau menurut ya. Nah, jadi kita jadi pimpinan kali apakah kita lebih dulu kita. Nah, memelihara peraturan-peraturan semuanya itu kita sendiri. Nang lain tuh mudah. Ah, lalu diikut turan itu semuanya. Dan lagi dihikayatkan an ba'dis salaf annahu dapana ukhtan lahu matat fasaqata minhu kisun fihi malun fi qabriha wa lam yashur bihi hatta sarafan qabriha. Dikaitkan daripada Badus Salafis Saleh, ia menanam saudari baginya yang mati. Kematian adik Salafus Saleh orang dulu tuntung menanam, sekalinya tergugur kadut berisi harta di dalam kubur, tapi kada merasa, kada tahu nang kadut seorang kubur orang gugur dalam kubur. Sehingga ia kembali dari kuburnya,
Boleh sudah. Kemudian lalu keingatan. Cari kadut kadada keingatan di kubur panggul korona. Lalu boleh ke kubur, lalu dibongkarnya kubur itu. Sudah manusia bolehkan juga tadi. Pawajara kubro yashtailu alaihi naron. Lalu yang mendapat kubur itu bernyala-nyala atasnya api. Sekalinya menggulugur dalam kubur itu api. Menggulugur. Kepatan bongkar. Kubur itu bernyala-nyala atasnya api. Sekalinya menggulugur dalam kubur itu api. Menggulugur. Kepatan bongkar-bongkar. Pada menggulugur api. Lalu ia mengembalikan tanah dan lalu balik ke rumah Uma menangis sedih hati lalu berucap naun Uma ya Uma akhbirini an ukhti wa ma kanat ta'malu wahai Uma kabarkan olehmu akandaku dari saudaraku apa yang ia kerja ading bini-bini apa nang digawinya lalu nang Uma menanyakan lagi wa masu alukana apa pertanyaan engkau daripadanya kenapa garang jadi kan betakunnya betakun gawian ading kenapa lalu ujarnya menjawab ya ummi raaitu qabraha yastailu alaiha naron wahai Uma ulun melihat kuburnya itu bernyala-nyala atasnya api menggulugur mah dalam kuburnya itu api lalu nang Uma menangis juga nang anak tadi pun menangis, nang Uma pun menangis. Lalu nang Uma mahabarakan, ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah wa tuakhiruha an waqtiha. Hai anakku adalah saudari ikam, meenteng-enteng akan benar dengan sembahyang dan melalaikan sembahyang dari waktunya hingga tak keluar aja waktunya. An sampai macam itu dapat siksaan. Maka kata wali, pahada haluman yuakhirus shalah an waqtiha pakai pahaluman la yusalli. Ini hal orang yang melalaikan sembahyang tak keluar waktunya. Maka bagaimana hal orang yang tidak sembahyang sekali? Tentu lebih lagi. Nang melalaikan kan enggak terkumpul. Banyak lah. Kada beres artinya nono waktu. Jadi jaga waktu-waktunya itu sembahyang. Nah macam itu apa bilang kalau sembahyang ada jodoh kalau sembahyang beparagah ilmu nang harat bah di mana datangnya apabila kada sembahyang tu beparagah harat ya cagar ke neraka harat cagar ke neraka cagarnya mengalih sembahyangan terang di hadis man taraka shalah faqad kafara jiharan ada kena hadis barang siapa meninggalkan sembahyang maka sungguhnya kafir terang-terang ini nang kepada Syafi'i ambil itu serta nah dapat kan tidak wajib artinya lah melakukan kada wajib sembahyang lainnya atau sampai ilmu pengetahuan yang tinggi sudah sampai sudah ilmu yang hebat kada wajib lagi sembahyang terserah aja anak sembahyang anak kada nah itu napa itu tak itu kafir terang-terang sedangkan Nabi terus-terusan sampai akhir umur sembahyang terus inya beparagah ilmu macam itu lalu sampai mahawayakan sembahyang sampai pulang ada yang menghinakan orang yang sembahyang bah bapaknya meluasi bang burit aja jangan itu aja sembahyang kenapa tak? Orang Islam kan itu kada nah itu terang-terangan dihabis diterangkan kafir terang-terangan nah jadi sifat orang yang muttaqin tadi wa yuqimunash shalah mendirikan sembahyang wa mimma razaqnahum yunfiqun lagi dan setengah daripada barang yang kami beri rezeki akan mereka itu mereka menafkahkan daripada harta untuk mensedekahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala mau jua korban nah, ini orang menang muttaqin mendirikan berjaya dengan yang gaib mendirikan sembahyang mau pulang mengorbankan harta mendermakan untuk taat kebaikan-kebaikan digunakan hartanya mau walladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan orang yang beriman mereka itu dengan barang yang diturunkan kepada engkau daripada Al-Qur'an wa ma unzila min qablik dan barang yang diturunkan sebelum engkau dan sekalian nabi-nabi daripada Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya daripada seluruh kitab-kitab yang dahulu itu inya pun beriman. Kita ini suruh wajib percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai beberapa kitab yang banyak.
Nang wajib kita ketahui ini empat: Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kita wajib mempercayai kitab-kitab yang dihulukan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri akhirat mereka itu meyakini. Yakin ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirah minal ba'ti ba'dal maut wal hisab wa na'imil jannah. Mereka itu membenarkan dengan barang yang terjadi di negeri akhirat, kan? Di akhirat yang akan terjadi di akhirat, apa? Daripada bangun sesudah mati. Wajib itu percaya bahwa kita akan dibangkitkan, bangun dari kubur kita sesudah mati. Percaya pulang bahisab, yakin akan diadakan hisab. Dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala amal kita ini, yang baik, yang jahat, semuanya dihitung. Dan nikmat surga, nah, meyakini. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah ujar Tuhan orang-orang yang mempunyai ini sifat tadi. Sifat muttaqin, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladheena yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yunfiqun wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ialah orang-orang yang beruntung, orang yang selamat daripada kemurkaan dan azab Tuhan. Nah, itu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ialah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini sampai di sini jangan bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat mengambil manfaat tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassalamualaikum. ربنا انبعنا ما علمنا رب علمنا الذي ينبعنا رب بقينا وفقها لنا وقرابة لنا في ديننا معك ونسى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلال دائما وخلنا قولا ما نهضى وخلنا كل شر ربنا اصنع كل شر وقل رب الرضا منك وإن مقدرنا ربنا كل الدين قبل أن تهدنا رسول من واغفر رسول أنت ومن ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من العقل عنا ورغبها بكتاب به للنشي الشفاء على كرم الصدفاء والصبر والصبر والغرف اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسأل في رضاك ولا تولينا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك ولا سوى رسول الله ولا وكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله